Hey, kita sekarang berada di Kapadokia. Nah, di sini di Kapadokia, kita lihat pemandangannya luar biasa indah. Ya, di belakang itu banyak Rocky Mountain di sana, pegunungan-pegunungan yang lancip-lancip dengan kontur yang berbukit-bukit, sangat indah. Apalagi yang paling belakang itu, indah sekali nih. Harus kesini nih ya, harus kesini teman-teman, harus kesini untuk lihat. Ini tidak ada duanya ini. Ini aja di belakang ini, lihat ya. Belakang itu sangat indah sekali tuh. Lihat, banyak sekali yang seperti ini bentuknya. Jadi bukit-bukit berbatu. Kemudian yang lihat sebelah kanan saya sebentar lagi cepat dilihat. Sebentar lagi saya turun dulu ya. Nah deh, sebelah kanan itu lihat tuh. Wah. Indah sekali di sana, luar biasa. Kalau kita turun terus banyak pemandangan di sini. Ini di Kapadokia luar biasa indah. Jadi sempatkanlah jalan ke sini. Oke, saya tinggal dulu ya, pindah ke tempat lain. Nah ini, saudara, pemandangannya, viewnya ini sangat menenangkan, comfort view gitu ya. Suatu pemandangan yang sangat nyaman, ada kafe-kafenya juga di sini, indah sekali. Saudara, ini walaupun udara saat itu memang panas ini, tapi ternyata keindahan ini mampu mengalahkan segala panas matahari yang ada. Saudara, ini view yang luar biasa. Ini sekarang ada di Underground City. Di Underground City adalah tempat di mana orang-orang dulu ketika ada perang itu diserang, sehingga yang terjadi adalah orang-orang sembunyi di bawah sini. Nah, di Underground City ini ya banyak dingin sekali di sini. Nggak tahu kenapa ya, ini dingin sekali di sini. Itu kayak semacam ada AC-nya gitu, tapi nggak ada AC-nya. Ini luar biasa nih, dingin sekali. Di luar padahal panas ya. Sistem ventilasinya mungkin baik sekali. Nah, ini jalannya sempit sekali ini. Seperti ini jalurnya. Nah, ini kayak Indiana Jones ini ya, cari-cari harta terpendam ini ya. Jadi di sini kita lihat ini ya, sama-sama. Ini orang-orang bingung nih, jalan keluar kemana ini. Ya, orang-orang mau keluar semua nih Mas ya, karena di sini sempit. Dan juga ini sebenarnya gelap ya, ini cuma karena cahaya aja, jadi agak terangan sedikit gitu ya. Kita ke Goremi. Nah, ini Goremi Open Air Museum ya. Di Goremi Open Air Museum ini indah sekali. Kebanyakan seperti Rocky Mountain juga. Kalau yang pertama ini kalau nggak salah di Pigeon Valley ya. Nah, kalau yang ini Mushroom Hedgehog, gitu ya, Mushroom Hedgehog. Jadi kepalanya seperti jamur, Mario Bros gitu. Ini di Pigeon Valley ya. Ini luar biasa indah tempatnya di sini. Di sini juga tempatnya sangat cozy gitu ya. Ini es krim, penjual es krim ikut mejeng bersama kita. Kemudian ini mau masuk ke Goremi Open Air Museum. Sedangkan ini adalah latar belakang daripada Goremi Museum. Terus ini banyak pemandangan seperti ini ya, Rocky Mountain ini. Terus pemirsa, judulnya A Beautiful Rocky Mountain in Kapadokia. Ini sangat indah sekali Rocky Mountain. Dan ini masuk-masuknya adalah gereja. Dari dulu itu tempat gereja-gereja terpencil gitu ya, di tempat di Rocky Mountain seperti ini. Jadi view-nya sangat indah sekali. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini gak jelas ya, saya perjelas lagi. Santa Barbara Chapel. Jadi memang ini adalah gereja chapel dari zaman dulu gitu ya. Atasnya ini juga ada chapel. Jadi kalau mau beribadah mungkin harus naik ke atas. Ini juga ada semacam jalan setapak di belakang saya. Lihat seperti itu. Dan ini juga gereja juga ada di atas gitu ya. Dan ini tetap masih dari Kapadokia dengan ujungnya runcing-runcing. Ini foto bersama dengan bunga cantik sekali, luar biasa. Dan ini adalah baca sendiri ya.